Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulid wal fatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Para pemirsa dan sajian yang dirahmati Allah, mari kita buka khataman kitab Safinah ini dengan pembacaan umum kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan menurut. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salih. Ila hadrati Nabi wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ila hadrati jami'i al-anbiya'i wal mursalin wa jami'i al-awliya'i shuhada'i wa salihin wa ashabihi wa tabi'in. Min mashyarikina tilal mawarid wa kibri wa bahri hamiyyan min ila shimaliyah. Wa ila hadrati Syekh al-Imam al-Alimah Al-Fatih Al-Bin Abdul Mufti Muhammad Nabi Jawi wa Syekh Al-Alim Al-Fatih Al-Salim bin Salim Nafa'an Rabbi Al-Fatih 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Nusratu Musafi Masratu Al-Ladhina Al-Tahim Al-Mu'adhu Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Furudul wudu'i sittatun. Adapun beberapa fardunya wudu sittatun yaitu. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu yaitu niat. Al-thani, adapun yang kedua, wasdul wajhi yaitu membasuh muka. Atsalitsu, adapun yang ketiga, wasdul yadaini yaitu membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, masbu syai'in yaitu mengusap sesuatu. Minar ra'si, dari kepala. Al-Khamisu, adapun yang kelima, wasdul rijlaini yaitu membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki. As-Sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu yaitu tartib. Para pemirsa dan sajian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Jadi fardu-fardunya wudu banyaknya ada. Walau kana wudu'u mandubun. Sekalipun wudhu yang dilakukan adalah wudhu sunnah. Ayarkan wudhu, artinya rukun-rukunnya wudhu. Yang dimaksud fardunya wudhu di sini adalah rukun-rukunnya wudhu. Ada perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau rukun, sesuatu yang harus terpenuhi ketika kita melakukan sesuatu. Contoh adalah niat misalnya. Niat dilakukan ketika melakukan wudu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu. Contoh misalnya beragama Islam. Jadi sebelum wudu kita melakukan wudu, terlebih dahulu harus beragama Islam. Ini bedanya syarat dan rukun.
Sekarang kita akan membahas rukunnya wudhu, berarti sesuatu yang dilakukan ketika kita melakukan wudhu. Yang pertama yaitu niat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Niat di sini didasarkan kepada hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyati. Hanya saja beberapa amal perbuatan binniyati yaitu dengan melakukan niat. Ada ibadah yang kita perlu berniat, dalam artian kalau ibadahnya mau sah harus dilakukan niat. Ada ibadah yang tidak membutuhkan niat, dalam artian ibadahnya tetap sah sekalipun tidak diniati. Contoh misalnya membaca Al-Qur'an. Meskipun kita tidak berniat, tetap sudah bernilai ibadah. Meskipun nanti kalau niatnya diberi niat, misalnya ditambah niat yang baik, maka otomatis ibadahnya lebih baik. Kemudian yang kedua atam. Untuk niat di sini wajib kita lakukan ketika kita membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh muka maka dibarengkan dengan melakukan. Asalnya ada pun yang kedua basmul wajhi yaitu membasuh muka. Jadi rukun yang kedua adalah membasuh muka. Kemudian ada pun yang ketiga basmul yadaini ini adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Jadi di sini yang wajib dibasuh sampai kedua siku. Aifat dirihima atau qadrihima atau seukuran keduanya yang dapat disini. Jadi kalau orang yang tidak punya siku bagaimana? Maka yang diperkirakan, yang dihitung adalah perkiraan kedua siku itu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang itu melakukan wudhu pas di sikunya yang dibasuh, tidak lebih dari siku? Apakah wudhunya tetap sah atau tidak? Tapi wudhu sampai kedua siku ini sulit untuk dilakukan. Maka ada kaidah malayutin wajib ilahi bahwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna wajib maka hukumnya wajib. Jadi membasuh tangan sampai kedua siku ini tidak akan bisa sempurna kecuali dengan cara dilebihkan. Maka melebihkan dari dua siku hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya ar-rabi masbu syai'in min ar-ra'si. Yang keempat adalah membasuh mengusap sesuatu dari kepala. Jadi yang menjadi rukunnya wudu di sini adalah mengusap sebagian dari kepala. Di sini menjelaskan kepala bukan rambut. Kemudian ulama menjelaskan bagaimana kalau yang dibasuh adalah rambutnya bukan kepalanya. Maka cukup tidak apa-apa. Asalkan rambut tersebut masih di dalam batas kepala. Terus minimal
berapa minimal rambut yang harus diusap? Minimalnya cukup satu helai rambut. Kemudian selanjutnya al-khamis ghusl rijl ini ma'al kafaini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi kaidah ini juga berlaku mala yutimul wajib illa bihi fawasi. Jadi kita wajib melebihkan dari kedua mata kaki. Kita wajib melebihkan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Kemudian yang keenam sadis atarti. Yang keenam adalah berurutan. Maksudnya berurutan artinya kita melakukan sesuai urutan yang telah ditulis oleh Tisukim Masanif ini. Kalau kita membaliknya maka otomatis wudhunya tidak sah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam.